Itu waktunya kadang sampai 2-3 hari, itu yang pertama. Ini mau membahas tentang ibtal atau isbatun nasab, waktunya hanya 1 jam setengah. Bahkan kalau di Bahsul Masail itu kita waktu itu ditentukan semua, dari isoma, istirahat, sholat, dalam undangan itu jelas itu. Nah, kalau 1 jam setengah ini bukan diskusi menurut saya, tapi transaksi malah. Oke. Sebentar, saya jawab. Santri, yang diperlukan Kiai Imad apa? Coba. Yang diperlukan untuk selesai masalah diskusi ini apa? Yang diperlukan untuk sahih nasab Alawi itu apa oleh Kiai Imad? Jawab dulu. Bukan asal menjawab. Jadi harus terjawab. Jawabnya apa pertanyaannya? 12 pertanyaan Kiai. Ya, yang 12 pertanyaan Kiai Imad itu harus terjawab, bukan sekedar menjawab. Iya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, sejak kapan Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut? Itu harus dijawab. Okay. Sekarang kalau jawaban itu tunggu saja. Iya, kalau kita biasa di Bahsul Masail satu pertanyaan itu bahkan bisa kalau satu pertanyaan itu dijawab dengan dua kitab abad keempat kelima, bagaimana? Gimana? Kalau ya, satu pertanyaan ya. Pertanyaan ya. Santai dong Paku. Iya. Kalau 12 pertanyaan itu dijawab dengan dua kitab yang ada di abad keempat dan kelima, gimana? Iya. Membantah, memverifikasi. Kok nggak mungkin? Iya, kita memverifikasi. Tenang. Santai. Oke, sebentar. Pertama, didapatkan manuskrip Abnaul Imam yang asli yang dapat diverifikasi kebenarannya setelah secara sertifikasi sains melalui uji karbon. Ada sertifikasinya dan bisa diuji lab. Oke. Kedua, ya didapatkannya kitab penjelasan terkait Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa di dalam kitab Fuqahaul Yaman karangan Ibnu Samurah Al-Ju'di atau Al-Ja'di, bagaimana? Apa yang dilawan sekarang? Gini. Poinnya begini, ya kalau jawabannya sesuai, ya udah kan kita berjanji di Enggak perlu 15 jam, cukup 2 jam selesai kan? Gini saya, ya, apalagi. Itu untuk kalau betul. Tunggu Kang Paku. Apalagi diskusi Bahsul Masail yang harus menguji karbon ini loh, bah kita saja yang Bahsul Masail yang menentukan. Sudah dibawa alat ujinya, udah disiapkan alat uji karbonnya. Iya. Sudah disiapkan manuskripnya, sudah disiapkan orang yang uji karbonnya, sudah disiapkan. Gimana? Satu perdebatan itu saja tidak cukup, hanya 1-2 jam. Kok tidak cukup? Uji karbon itu sudah lama. Kata Kiai Imad, uji karbon cukup air liur, jempol, ditaruhkan di langit-langit lidah, terus diceplek, kalau dia hancur atau berbekas, itu berarti karbon palsu, kan gitu. Itu kan apa? Ilmunya udah sama Kiai Imad. Iya, itu kan baru satu. Ini kan 12, apakah cukup dengan waktu 1 jam setengah? Mas santri, nih dengerin. Yang perlu diverifikasi itu kan apakah benar Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Soal al-muhajir ke al-anu ke al-abah, yang jelas sudah terverifikasi Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far, selesai.
Enggak sungguh mudah itu Syahid. Begini loh. Pertanyaan 12 itu tidak hanya Ubaidillah Ustaz. Iya, begini loh. Jenengan Tunggu. Jenengan kemarin sama Rizky hanya membahas wau itu hampir 1 jam loh. Segi wau saja itu loh. Apa mungkin itu 12 pertanyaan dijawab hanya 1,5 jam? Maka saya menyebutkan tadi ini bukan diskusi tapi ini transaksi. Loh, ini udah asumsi nih. Kamu apa yang dia di transaksi? Iya, mungkin ada yang mau jual gitu. Ada yang mau beli enggak? Loh, begitu. Oh, ya enggak, jangan begitu. Substansinya kamu sudah itu kamu jadi mukibin ini berarti nanti sama kayak mukibin Balawi yang sekarang. Jadi kita terbuka. Enggak usah punya analisa yang jauh dari panggang jauh dari api lah. Yang penting diskusi dijalanin, apa hasilnya nanti, mau 2 jam selesai, mau 3 jam selesai, kita lihat setelah makan dong. Belum makan aja udah punya persepsi macam-macam. Begini, kalau kita yang sering ikut bahasin masa. Intinya dia imat takut. Gak mungkin. Takut dia imat pokoknya. Itu sampai imat kalau menurut saya. Iya. Gini, kalau ente asumsinya kayak gitu, ini nggak akan ada perdamaian. Kan pada intinya kita semua mau ada kedamaian di sini. Bukan begitu, Kang. Kalau saya itu sering, Kang, Basul Masail. Tapi waktu Mas saya juga sering Basul Masail, bukan cuma ente. Iya, itu benar. Iya, keren. Jangan ngegas. Netra, jangan ngegas. Saya turunin Anda. Netral. Pak Kurokoba, jangan begitu. Kamu jangan begitu, Pak Kurokoba. Ini ada cinta mantu, Masya Allah, abiku paku. Betul nggak waktu segitu kalau kita ikut Basul Masail? Betul nggak waktu segitu? Saya mau tanya ke jenengan. Apanya? Tadi Netral itu mengatakan sering ikut juga Basul Masail. Betul nggak waktu 1 jam itu? Itu bisa, hanya bahas hukum halal haram. Enggak pernah saya. Bisa. Waktu segitu. Santri, orang bahasannya rukun sholat semua ada 17, ada 19, ada 13. Kita lihat pendapat yang pertama di dalam kita Majlis Musyawarah Muhadzab udah selesai. Kalau pembinaan waktu segitu berarti enggak pernah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Paku. Ya. Baik. Ya. Malam ini saya kenapa nggak sepakat dengan Syed Qori? Karena coba Kang Paku, kembali ke judul. Kita bedah judulnya, ya kan? Kita bedah judul. Ya, di situ kan batasnya apa? Penjelasannya di situ kan diskusi ya. Undangannya diskusi terhadap apa? Itu diskursus ya, diskursus masalah apa itu? Masalah isu nasab ya. Lanjut. Isu nasab kan ya. Di situ kan. Jadi gini kan, Pak, itu Said Qori. Kalau menurut saya yang dibutuhkan Kiai Imad dan kita ini adalah jawaban gitu. Bukan diskusi lagi. Nah, jadi kalau lah misalkan Kiai Imad tidak mau datang, itu menurut saya benar. Karena yang dibutuhkan itu jawaban atas pertanyaan yang sudah diajukan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba lihat tanda tangan yang bertanda tangan di apa namanya di surat itu. Itu kan bukan ketua. Yang dikhawatirkan kalau itu terjadi chaos, itu kan ketuanya kan akan lepas tangan itu. Kan di situ. Nah, jadi terus yang ketiga, tanda tangan siapa? Itu tadi saya pakaiin gedein host suratnya, surat undangannya. Mana suratnya itu lah? Surat sudah jelas. Isinya apa ya jelas? Nah, yang jelas isinya itu privat. Romi itu tanda tangan. Ketua yang tanda tangan. Siapa ketua Romito? Enggak, sebentar dulu, jangan framing. Siapa yang tanda tangan? Ketua Romito apa sekjen? Ayo. Ketua Pak Panitia ya. Iya, siapa yang tanda tangan? Hormat kami ya, panitia nih.
Itu ketua panitianya Fikri Hasan Sahab. Terus sekretarisnya Rifki Salim Alatas. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Satu lagi, okay. Saya, satu lagi itu dasar saya. Ada tiga, saya, satu lagi. Jadi, kalaulah misalkan Kiai Imad satu kali ini tidak hadir, ya menurut saya, ya berkali-kali Robito diundang juga kan nggak hadir saya. Jadi artinya untuk kali ini nggak hadir, iya, nggak apa-apa untuk saya. Ini balas dendam atau obat dendam. Oke, begini. Jawaban dari pertama, statement pertama dari Pak 6Z67, ya DZ67 Bang ya. Apa sih bacanya? Nah, gue jadi lupa kalau nggak dibahas satu-satu. Siapa apa tadi yang pertama? Yang pertama diskusi Said. Sementara yang dibutuhkan Kiai Imad itu adalah jawaban. Oke, kalau yang dibutuhkan jawaban kan sudah dijawab. Rumel Abbas sudah menjawab. Semua sudah menjawab, tapi Kiai Imad merasa terjawab. Ya tidak terjawab. Sudah dijawab. Jawab tapi tidak menjawab. Iya menjawab tapi tidak terjawab Said. Ya, itu kan menurut asumsi kalian. Orang jawaban itu kan diperlukan sesuai dalil kan. Mereka sudah mempergunakan hujah dalil. Ini saya ya, dalil kita. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu berapa? Satu tiga. Satu itu dua. Udah tiga. Misalnya yang dijawab sudah menjawab. Itu udah menjawab dan mana tidak menjawab. Nah itulah yang terjadi. Iya dijawab sama salah. Kamu itu namanya nambah. Yang dijawab sama Robito satu tambah satu sama dengan empat kurang dua. Allah. Ini bukan satu tambah satu dua. Yang dijawab empat kurang dua berapa jumlahnya? Dua. Ini sama. Aduh. Cara banyak klik dari Habib ke Said nih. Ini Habib banyak klik ke Said. Saya. Kalau yang ini Tengku, itu apa namanya Said Tengku. Saya tuh takut jawab sampean ini gitu loh. Nanti kualat beneran saya. Kalau sampean ini. Tenang dulu. Bang 67, kita ini bebas dalam berasumsi loh, berpendapat. Gak ada undang-undang yang menjerat kita terkait perbedaan pendapat. Ya, kenapa kita harus jadi membela Kiai Imad terus sih? Sementara Kiai Imad merasa ini nggak dibela kok. Loh, gak membela ini loh, kok gak mau membela? Enggak, ini, bukan membela gini. Ini tesis ini sudah menjadi halayak ramai. Jadi kita perlu jawaban, jangan yang tertutup. Lah, kan gitu. Kan diskusi ini gak tertutup, terbuka. Soal teknis yang tadi suratnya tadi. Ya itu teknis, itu bisa diatur. Bukan persipil teknis mah. Iya, ya. Apalagi yang itu. Mereka yang mengatur udah jelas. Sampaian tahu nggak, Mas? Sampaian waktu saya di Kesultanan Banten tahu nggak? Teknisnya diskusi nggak boleh merokok. Itu udah ditulis itu. Teknis diskusi tidak boleh merokok. Orang hanya dibawa 5 orang yang diskusi aja. Begitu saya lihat di dalam ini kok. Sebentar dulu, saya jawab yang dipotong dulu. Ini kan teknis. Catatan teknis yang boleh masuk dalam ruangan diskusi adalah orang yang diskusi. Begitu saya masuk ke dalam, woi, ini gimana perjanjiannya orang diskusi yang masuk yang ada ini rame ini bukan orang diskusi. Ini mau jadi diskusi apa gimana? Oh iya, saya Korea ada berapa orang di luar? Oh saya ada berapa orang tuh kalau nggak salah 30 orang. Emang nasib jumlahnya orang banyak waktu itu kan Kiai Imad belum banyak yang dukung. Ya sudah, masuklah 11 orang, 12 orang yang lain nggak mau masuk, mau survei di luar, oke. Okay. Yang kedua, teknisnya adalah tidak boleh merokok. Saya bilang kalau tidak boleh merokok, aku pulang aja Pak. Nggak seru diskusi nggak boleh merokok. Akhirnya disepakati boleh merokok. Itu mah teknis. Teknis bisa diatur dalam acara diskusi. Enggak, itu ada di undangan enggak?
teknis itu? Enggak, teknis itu dibicarakan pada teknis acara. Ada. Nah, makanya Said, sekarang pun sedang apa namanya kayak jimat itu meminta teknis itu kayak rokok. Apa rokok di sana? Nah, rokoknya itu harus di kampus. Kan gitu, kalau nggak di kampus saya keluar nih. Itu seperti Said itu sama mirip. Nah sekarang ini, mau wujud apa enggak? Faku, dengerin ya. Teknis itu dibicarakan bukan di media. Di media Kiai Imad menyatakan tidak mau datang karena tempat tidak netral. Itu aja faktanya. Ternyata Kiai Imad tercatat kan? Teknis itu tercatat. Oh, belum tentu. Kalau teknis itu dijalankan, ya jadi. Itu. Jadi, Said. Ada lanjutannya bahwasannya Kiai Imad itu kan tanggal 10 dia itu kan ada di UIN. Nah maksudnya Kiai Imad kenapa enggak diskusi di sana aja? Itu saya dengar. Iya disatukan loh, aja. Kepentingannya berbeda, Mas. Kepentingannya berbeda. Makanya, kok Kiai Imad Kiai Imad Kiai Imad kenapa memaksakan orang untuk diskusi di tempat dia yang mau sementara orang Robinto dituntut untuk menjawab semua masalah. Robinto harus turun tangan. Dulu-dulu di teringat saya kayak gitu jawabannya. Kenapa sekarang berbeda? Ini loh lagi saya sebentar begini, Kiai Imad itu enggak minta di tempat Kiai Imad enggak di tempat yang kiranya tempat itu tidak ke sana tidak ke sini. Itu bukan kalau ya tidak ada di tempat apa-apa yang membuat kalian sudah memframing bahwa Robinto tidak netral. Sekarang balik. Sekarang balik. Mereka mau enggak kalau diundang diskusi di tempatnya Kiai Imad? Mau enggak kira-kira? Dibalik sekarang. Loh, apa kepentingannya mereka datang ke Kiai Imad? Nah, kepentingannya apa? Begitu. Gini loh, yang mengasalkan nasab mereka, yang membatalkan nasab Ba'alawi itu kan Kiai Imad dengan tesisnya. Masa Kiai Imad mengundang orang? Harusnya nih tesis itu. Bang, kaidah usul fik, Mas. Iya, kaidah usul fik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host Said Qori, Usali, Bang Rumel, Ustaz Santri, Ustaz Juli, dan Bang Dejet, Bang Nitaris. Said Qori, mohon maaf ya sebelumnya. Karena kan Said Qori sudah menyatakan juga tadi dari sudah ditemukan kan pernyataannya dari abad ke-4 dan ke-5 itu kan. Nah, dari situ mohonlah Said Qori itu jangan terburu-buru gitu. Kan saya juga udah kirim pesan suara ke Said Qori kan gitu. Belum nyampe. Mana sih yang udah lama itu kan saya yang udah lama. Saya kirim pesan suara itu kan hanya kepada Said Qori terus dilanjutkan ke Gus Halim itu aja. Jadi mohonlah intinya jangan dulu terburu-buru gitu. Enggak, ini bukan terburu-buru. Ini kan masalahnya gini loh. Ini sebenarnya saya dapat. Ya paham. Assalamualaikum. Sebentar. Saya bacain undangan ini dari Abah Muhammad ya. Sebentar. Assalamualaikum. Mas Inafillah, Tuan Gaga dari Tanah Aceh, Tengku Said Qori. Nih. Kedustaan Hanif jelas membuat undangan atas nama RA yang seharusnya wajib ada tanda tangan topik selaku ketum RA. Bahaya waktu 1 jam tidak benar untuk menyelesaikan perdebatan nasab, malah lebih pas mereka untuk mereka persekusi sampai selesai. Santai dulu. Untuk Kiai Imad dan kawan-kawan hati-hatilah. Ini ada sesuatu yang tidak aman dan tidak kondusif. Waspadai gerakan mereka. Ingat, topik sudah ikrar bahwa sampai kapanpun RA tidak akan meladeni. 2, Kiai Haji Imad sudah ikrar bahwa nasab Ba'alawi terputus. Sudah selesai, maka tak perlu lagi mundur ke belakang ikut-ikut debat. Jika hal ini bingung, lalu kapan selesainya? Jika demikian, kalau memang selesai bukan RA atau pihak protesis dan kawan-kawan buat undangan, sekarang sudah waktunya pemerintah ada MUI turun gunung memperfasilitasi mengundang kedua belah pihak, maka akan selesai. Salam.
Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Ustadz, saat orang itu berani pakai gelar Ustadz, bisa dibilang dia tuh harus berperilaku seperti Ustadz. Ya tentu dengan kaidah-kaidah agama, agama Islam tentunya. Di samping itu juga yang namanya Ustadz itu tidak hanya cukup itu dengan dia pandai ilmu itu tidak. Usia itu menentukan. Usia itu menentukan, apalagi yang misalkan baru lulus sekolah, lalu bergelar Ustadz, lalu misalkan punya murid. Ya, godaannya banyak. Dan yang paling bisa dibilang jalan itu Ustadz usianya muda, sisi bijaknya pasti belum ada. Pasti kurang, padahal bijak itu harus dong, wajib loh. Seorang Ustadz itu harusnya bijak. Makanya usia itu menentukan. Makanya dalam pemilihan imam saja, itu usia juga ada, diperhitungkan di situ. Tidak hanya kecakapan ilmu. Ya ini ada salah satu, bisa dibilang ini ngaku muridnya Wafi. Tapi dia juga muridnya Marsham Ali. Mungkin entah ini dia murid online, entah itu darat, saya kurang tahu. Tapi dari pengakuannya, berarti dia ini menganggap Wafi itu gurunya, dan Dr. Marsham Ali juga gurunya. Kadang ya, orang yang paling sering mendengarkan itu lebih tahu. Di dalam perdebatan antara agama Islam dengan Kristen, itu kan kadang kan perlu bukti, data akurat. Padahal saya juga pernah nonton, dia ini, Wafi ini berdebat dengan orang Nasrani itu saya pernah nonton. Sesungguhnya debatnya ya biasalah itu, ya cerita masa lalu gitu loh. Dalam artian apa, perdebatan yang dibahas itu sudah lama ada. Dari dulu sudah ada, bahkan dari zaman Kiai Said Ghazali juga ada. Kiai Said Ghazali itu ulama dari Jawa Timur. Bisa dibilang dia seorang profesor, doktor, dia juga seorang senior. Kan terasa aneh gitu, saat debat dengan orang non-Islam, dia perlu data. Bahkan secara ilmiah gitu loh. Tapi soal membela Ba'alwi itu, dia itu seharakan hal seperti itu tidak dipakai. Yang ada ya hanya taklid dan taklid gitu loh. Itu membuktikan usia itu menentukan. Dan yang paling harus wajib itu seorang ustadz itu jujur. Tidak munafik. Jujur terutama itu. Tapi ada satu lagi, adil. Adil, kalau orang itu menuntut agama lain itu, misalkan orang itu berbicara soal agama lain, misalkan Yesus, pembuktiannya harus Yesus, paling tidak ini memang bukan Tuhan. Maka diperlukan bahan-bahan atau data secara ilmiah. Anaknya inilah, lahirnya di sinilah, dan lain sebagainya, kan banyak. Dan ini banyak dilakukan oleh ustadz-ustadz di Indonesia saat berdebat dengan orang-orang Nasrani. Tetapi itu tadi, tapi kenapa saat dia membela Ba'alwi itu, dia lalu melupakan hal-hal semacam itu, data, ilmiah, dan lain sebagainya. Kan gak adil gitu loh. Makanya itu dari awal saya bilang, usia itu menentukan, jam terbang itu menentukan, apalagi yang cuma hanya orang baru lulus sekolah, lalu merasa seperti guru, bahkan orang mengakui dia itu sebagai gurunya. Ini yang salah siapa? Gurunya atau yang berguru? Yang berguru ini juga saya bilang kurang tepat gitu loh. Makanya kalau berguru paling tidak cari usia yang paling tidak itu dewasa, bijak. Nah ini dia rekaman videonya dari salah satu orang yang namanya Acong. Kayaknya dia ini punya akun di platform sudah itu ada kayaknya. Entah dia ini hanya murid darat atau dia ini murid online. Ini dia pengakuannya. Ini bisa dibilang apa muridnya saja menelanjangilah kemunafikan dia. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Fila, saya ini orang awam ya. Asli, tadinya tuh gak peduli gitu lah. Bodoh amat apaan sih ini. Debat-debat nazab ya. Saya nama asli Unggul Sudrajat. Sama Tengku Kori udah beberapa kali juga tuh diskusi ya. Tapi bukan soal nazab. Zaman-zaman dulu, kalau Gus Wafi kenal, pernah ketemu. Kalau Profesor Menachem Ali, salah satu guru saya ya, di sebuah majelis online dan offline. Nah jadi saya menyimpulkan ya, dari tadinya gak peduli, kemudian enaknya tuh di zaman sekarang gitu loh, bukan baru-baru awal. Kalau baru-baru awal itu kan yang ahli nasab doang yang bisa ngikut. Ini harus kalau saya kepanjangan di interupsi aja. Saya mau cerita sedikit soalnya. Ya, lanjut. Nah, karena saya mempelajari lalu mengkajinya setelah peristiwa itu. Setelah 3 tahunan lebih, itu kan berarti udah banyak tanggapan. Dari ahli filologi, dari ahli sejarah, dari ahli macam-macam lah ya. Nah, kemudian saya merangkum.
Jadi kalau dari nasab itu sendiri, saya tidak mau berbicara karena bukan ahlinya. Saya mengkritisi bahwasanya nggak boleh dalam Islam. Pokoknya kalau udah ada ulama bilang, wajib percaya. Kalau nggak percaya, ente begini begini lah. Ini nggak setuju saya. Al-Quran doang yang nggak, Al-Quran doang yang nggak bisa dikritik, karena memang dasarnya kan itu firman Allah. Kalau hadis ada kritiknya, maksudnya ini riwayatnya bagaimana, sanadnya bagaimana, sehingga dikategorikan dari yang sahih sampai yang dhaif dan maudhu, itu kan ada kategorinya. Kalau Al-Quran nggak bisa tahu apa mutawatir semua. Nah ini masalah nasab, kalau udah ada imam yang bilang kudu percaya, kalau nggak percaya begini begono. Nah mengenai Nabi kan bilang tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sosok yang fiktif, benar-benar ada. Kalau cuma pakai data internal Al-Quran dan hadis, berarti cuma buat kita-kita doang. Tapi orang luar bisa membuktikan ada kitab eksternal, ada kitab sejaman yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah benar-benar ada seorang pendeta di Yerusalem 2 tahun setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Itu Nabi gitu loh. Masa ini yang hidup di 4 Hijriah gak punya kitab di abad ke 5, 6, 7, 8. Nah itu kritisi saya itu seperti itu gitu kan. Tapi dari semuanya itu penutup nih mas, sedikit lagi. Bagi kita dan bagi semua orang awam, gak penting, bukan perkaranya nasab. Tetapi ya, membawa umat ke zaman jahiliyah, minta kepada kuburan. Saya banyak itu koleksi foto-foto. Kemudian mengagung-agungkan kakek gue. Akhirnya jadi apa? Buat satu kelompok diputuskan. Nah yang ketiga, sejarah nasional Wali Songo, pahlawan-pahlawan dikaburkan itu yang jadi masalah bagi seluruh orang yang mau mengkaji. Dan yo, standby ya. Saya mau bertanya dulu kepada Mbak Soleh dan saya mau nanya poin aja sama Mas Atung. Tapi sampai menyebut Ustaz Wafi, bagaimana apa itu namanya sikap atau kemudian cara panjenengan merespon tentang keberpihakan Ustaz Wafi terhadap kaum Habib. Silakan Mas Atung. Ya sebenarnya sih saya udah buat video banyak ya Mas ya. Saya mengkritisi Gus Wafi, Kiai Haji Idrus Romli, bahkan 9 seri itu Gus Rumayyah Abbas. Tapi prinsipnya ya, ini cuma jangan jauh-jauh dulu dong. Saya yang sebenarnya atau Gus Wafinya aja coba. Saya minta ya. Oke. Gak apa-apa, beliau kan punya pandangan. Saya tidak menghakimi beliau. Perkara dia guru saya di bidang Al-Quran, hadis dan fikih. Tapi boleh saja berbeda pendapat. Itu yang saya nyatakan, perbedaan pendapat. Kalau dia begini, begono, saya gak mau. Itu menghakimi. Makanya kita harus adil juga. Kalau yang salah kita bilang salah, tapi jangan bleber-bleber. Misalnya begini nih, Umar Rama cuma Raja Rambut bicara nasab, padahal dia nggak bicara nasab, mengundang ahli-ahli nasab gitu. Jadi jangan ngomongin cek masa orangnya. Para penonton silakan di satu hal tadi yang mau saya batasi dari Bang Ato untuk melihat video-video kritikan kepada mereka. Terima kasih penonton silakan. Bang Ato, satu hal yang harus digarisbawahi. Jadi ini Bang Acong, yang satu yang harus digarisbawahi itu tadi ada pernyataan penyembahan kepada kuburan. Jadi kalau terkait dengan amalia ziarah kubur dan lain sebagainya itu tidak menjadi ranah permasalahan kita. Yang menjadi permasalahan adalah makamnya palsu, itu Bang Acong. Terima kasih.
kasih Pak Cong. Pak Cong, ini saya pertama daripada Pak Cong, karena Pak Cong ini giat juga ya. Kurang lebih kalau menurut saya itu sama seperti Wapi. Maksudnya begini, miris gak kira-kiranya para mu'alaf itu ketika melihat atau mendengar daripada doktrin-doktrinnya Habib, apakah mereka enggak nostalgia kepada ajaran terdahulunya gitu kan? Kalau dihadapkan kepada doktrin-doktrin Habib yang tidak butuh ibadah, cukup cinta kepada mereka, dan apa namanya, tentunya ketika kita debatkan sama mereka, misalnya orang muslim itu harus betul-betul ilmiah, harus betul-betul berdasar referensi. Sementara di satu sisi, daripada yang katanya suka debat ilmiah itu, ketika berdebat dengan nasab ini, kok mengesampingkan keilmiahan itu sendiri? Itu kira-kira menurut Anda itu sebenarnya apa? Dua poin yang saya... Jadi yang pertama saya kira ya, para mu'alaf pertamanya kan nggak mau tahu, cuma setelah tahu mempelajari. Saya yakin juga demikian dengan pandangan Kristen ya, debater-debater Kristen. Saya di VT kan bilang tuh, siang malam kita membela Nabi Muhammad, siang malam kita difitnah penyembah batu lah kalian, ngajarin sembah kuburan. Bukan sembah kuburan, saya bilang minta kepada kuburan, karena kan minta tulus gitu kan. Nah, jadi saya kemukakan juga tuh, ada seorang ustaz, gak usah saya sebut nama ya, dia bilang, kalau memang benar-benar mengakui Surya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian harusnya di saf terdepan. Tuh, itu saya dan teman-teman debater-debater Islam itu digebukin, difitnah, dicaci maki siang malam untuk membela Nabi lah. Sekarang kalian malah bawa ke sini. Nah, jawabannya para mu'alaf dan bahkan debater-debater Kristen tahu ini bukan ajaran Islam. Itu Bang Sanway. Mantap. Pak Cong. Iya, monggo, saya standby sampai dipersilakan bicara. Iya, saya tadi agak tergelitik ya dengan sebuah statement yang mengatakan bahwa yang tidak bisa dikritik itu hanya Al-Quran ya. Dan menurut saya juga Nabi juga kan bersifat langsung ya, artinya tidak mungkin salah gitu kan ya. Begini maksudnya, para muhibin hari ini selalu menggunakan dalil bahwa ulama-ulama terdahulu itu mengakui Balawi, jadi ulama terdahulu itu harus diikuti, tapi tidak dicari tahu berdasarkan apa ulama terdahulu mengakui Balawi, seolah-olah menempatkan ulama terdahulu itu bersifat maksum seperti Nabi yang tidak memiliki kesalahan dan tidak mungkin salah gitu kan. Begitu, silahkan lanjut. Saya harus apa yang lain dulu, bos? Saya sebentar, Bang Acong, kita persilakan kepada Bang Supriyadi karena sudah menunggu dari kemarin ya. Silakan Bang Supri untuk bernarasi sebentar. Terima kasih atas pemberiannya. Cuma saya mendengarkan itu sangat bagus dan lagi saya cuma apa tahu bisa mendengarkan, cuma menanggapi sedikit. Cuma sedikit saja karena kurang pengalaman. Karena saya berpulih juga di pengalaman dengan semuanya. Cuma yang dari saya, orang yang belum pernah mengalami apa-apa, tolong sampaikan ke Kiai Imad, jangan menghadirkan atau jangan hadir terlebih itu. Kenapa kok seperti itu? Itu cuma ibarat. Karena untungnya di Indonesia sebagai NU hadir yang namanya Kiai Imad. Jadi semuanya itu cerdas berpikir, berapa puluh tahun, ratus tahun sudah didoktrin, sudah tidak bisa apa-apa. Untuk Kiai Imad hadir untuk mencerdaskan bangsa atau Islam itulah. Jadi saya mohon kalau bisa jangan menghadiri undangan Robito. Kalau memang jinten, kenapa diundang Pak Haji Romai Rama, aku enggak hadir. Kalau memang itu benar dan suci atau betul itu. Itu cuma jebakan itu. Jadi jebakan. Terima kasih Bang Supri. Kita lanjut kepada Bang Rangga Nawi. Ada yang ingin disampaikan? Halo, selamat
Waalaikumsalam, kurang keras suaranya. Pakai mikrofon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mohon silakan. Ya, ini teman-teman semua ya, untuk teman-teman. Saya sudah lama mengikuti awal seperti ini. Dan untuk undangan Rupiah kepada Kyai Haji Marudin Usman Al-Bantani, acara debat sebaiknya Kyai Haji Marudin Usman tidak usah datang, karena Kyai Haji Marudin Usman itu mahal menghadiri acara itu. Gak perlu lagi masa-masa gini, gak perlu lagi lah debat-debat itu, gak perlu lagi, karena sebetulnya di nasabnya Balau itu adalah bin Ubaidillah bin Gondoruo gitu. Ubaidillah bin Gondoruo 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 bin Lanjut. Iya, jadi memang karena yang begini sepada sejarah ya. Jadi saya terlalu dan tadi pulang juga. Sebentar, jadi gini ya, sejauh mana keyakinan para orang ulawi, kalau keyakinan itu kan harus melihat, kemudian mendengar, melihat dan menyaksikan serta merasakan bahwa sama Gus Rumah itu semel. Sorry nih, gue nyetir lagi. Karena emang gak ada bapaknya itu, gak ada loh. Gak ada bapaknya Ubaidillah itu, gak ada Ubaidillah, gak tercatat. Gimana gak ada gitu loh. Dari abad ke-4 sampai abad ke-8 itu gak ada. Ya, ke-9 baru muncul. Gini, kan seringkali ketika kita debat dengan kaum sebelah, agama sebelah, daripada mohon maaf misalnya Yesus juga, itu kan rata-rata daripada mereka itu selalu mencantumkan atas sama sebenarnya sama itu dia sudah berkata seperti itu gitu kan. Cukup percaya saja bahwa ini itu diamanatkan oleh Isa Masih, padahal tidak terkonfirmasi gitu kan. Nah ini kan disampaikan oleh Gus Wapi kepada mereka debaternya gitu kan. Nah tapi di hal yang usul moderator, tolong jaga mulutnya bos, gak usah lebar ke agama sebelah. Begini, nah ketika ditarik diperbalikan oleh badan itu, bagaimana gak bisa, ini sudah wilayah ini sudah saya membalikkan ke argumentasi Wapi, jangan Wapi itu mengesampingkan sementara ke sana menuntutkan itu, sementara dia dalam berargumentasi menetapkan Baklawi, cukup imani saja, percaya saja daripada kalami asakro yang tidak mengkonfirmasi. Jadi gimana intensi berargumentasi? Enggak seperti itu nah. Tahun 110 sebelum masehi di Hadramaut dan prasasti bukti arkeologinya ditemukan. Ada bukti, coba silakan cek di searching kalau nggak percaya. Jadi ada nama kerajaan Yahudi Ashkenazi bernama kerajaan Imyar. Kerajaan itu hancur di tahun 525 masehi diserang oleh kerajaan Kristen Ethiopia. Lalu
sisa-sisa dari kerajaan Himyar itu lari ke Madinah. Dan di Madinah mereka membuat perkampungan bernama Perkampungan Khaibar. Di Khaibar ini disebut juga sebagai Bani Nadir. Bani Nadir ini lalu bermusuhan dengan tentara Rasulullah, lalu terjadilah Perang Khaibar. Setelah Perang Khaibar, sisa-sisa Yahudi Ashkenazi ini kembali lagi ke Hadramaut Yaman. Nah, sisa-sisa dari Yahudi Ashkenazi Hadramaut Yaman inilah yang saat ini mengaku sebagai cucu Rasulullah karena ingin menghancurkan Islam dari dalam. Mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah padahal mereka dikejar-kejar oleh tentara Rasulullah dalam Perang Khaibar. Itu ceritanya. Baik, terima kasih infonya. Kita lanjutkan Bang Acong, kemudian dilanjutkan Bang Aska ya. Karena banyak yang mau bicara, host kalau ada yang mau naik juga silakan, saya diturunkan nggak apa-apa gantian ya. Jadi yang pertama menanggapi ya, itu udah jelas bahwa Al-Quran bukannya nggak boleh dikritik atau dikaji ya, tetapi tidak akan mampu karena itu firman Allah ya. Banyak sudah yang menguji dari sisi sains, syair, bahkan profesor ahli matematika tentang chain locking Al-Quran. Ya nggak bakalan bisa, itu dari yang maha suci, maha tinggi. Kemudian yang saya maksud hadis bisa dikritik bukan sosok Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena maksudnya itu, tetapi yang dikritik karena berjarak, karena hadis beda dengan Al-Quran. Nah itu orang melakukan kritik dalam artian kajian untuk mengkategorikan tingkatan hadis mulai dari sahih sampai maudhu, itu yang saya maksud ya. Nah kemudian kedua, mengenai kita jangan bicara nasab karena sepertinya nggak adil. Saya nggak tahu, mohon maaf kalau teman-teman di sini ada yang ahli nasab. Tetapi kan dua kubu ini punya pegangan masing-masing. Menurut kubu ini nasab adalah begini, menurut kubu yang lainnya harusnya begini. Tetapi fakta yang kita dapatkan dari filologi, misalnya ambil contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih dulu lahir daripada sosok Ubaidillah, bisa dibuktikan data internal keduanya bisa ya, kita mengimani, tapi kan internal dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad bukan sosok fiktif. Lalu dari data eksternal, Claudius Ptolemaeus yang menciptakan kartografi, di situ disebutkan tuh bani kaum-kaum yang merupakan kaumnya Nabi Muhammad, termasuk kaum Quraisy, keturunan dari Ismail, itu bukti data eksternal. Kemudian kitab sejaman ya, dari Sofronius of Yerusalem, pendeta di Yerusalem, menyebut Nabi itu gitu ya, ada sosoknya. Nah sementara Ubaidillah kan gak bisa dari data eksternal maupun kitab sejaman. Ini yang harus kita tampilkan. Jadi tanya, oh gak perlu kitab sejaman. Kayak Kejerus Idris Lundi bilang, kalau udah ulama besar yang begini-begini orangnya harus percaya. Nah ini gak bisa, akademisi Islam itu nggak boleh seperti itu ya. Kalau soal akidah okay, semuanya tidak ada yang dipertentangkan, tapi kan ini soal nasab, hadis saja ada kajiannya, tokoh nasab ya. Jadi ada dua tuh ya, belum lagi zaman sekarang modern. Kalau zaman dulu kan belum ada tes DNA, orang suruh masuk kandang singa, bener nggak lu cucu Nabi, ternyata bukan, ngaku-ngaku kan gitu. Okay, nah, bagus. Satu lagi bro, gue mau nanya nih ya. Gue juga baru naikin VT. Kenapa undangannya tertutup ya, tidak untuk umum, tapi di launching di kanalnya Nabawi TV. Gue gak tahu nih Nabawi TV apakah affiliate-nya dari Robito Alawiyo atau bukan. Iya, aku mau kasih tos. Oke, baik. Berarti gue tanggapi gini. Itu tidak etis, tidak punya etika. Harusnya undangannya berikan secara tertulis, kalau enggak ngirim utusan. Nah harusnya di tempat yang netral, manapun tempatnya, dan harus terbuka untuk beberapa orang, jangan tertutup, supaya terutama ini loh kaum akademis, misalnya Gen Z kan banyak yang cerdas, intelek dan skeptis, mereka juga punya standar untuk bertanya.
tanya, tapi kalau tertutup, nah ini bagi gue sih gak adil ya, kalau gue bukan belain Bang Haji Roma. Terbuka aja untuk masyarakat umum. Lanjut, standby. سيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى المهاجر adalah zurriyahmu ya Rasulullah. Dan ada orang-orang di Indonesia ya Allah yang membatalkan zuriyah, membatalkan nasab saja ba'alam. Salah satunya yang saya sebutkan di sini namanya Roma Irama, dan juga pengikutnya dan pecintanya dan orang-orang yang ikut dalam membatalkan nasab ini. Di hadapan makammu yang mulia ya Rasulullah, di atas tanah haram yang mulia, aku bersumpah demi Allah, kalau memang ba'alawi zuriyah Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bukan keturunanmu ya Rasulullah, maka aku dan keluargaku akan hancur binasa hina dunia akhirat. Namun apabila Sayyidah ba'alawi adalah zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, maka Roma Irama, iman dan semua yang membatalkan nasab ba'alawi akan celaka hina dunia wal akhirah. Nih, menanggapi apa mubahalahnya Aldo. Jadi sekarang itu orang apa mubahalah mubahalahan itu memaksa Tuhan, enggak benar itu. Buktinya kalau Tuhan itu enggak akan apa peduli dengan mubahalah, contohnya saya nih sekarang yang ekstrim nih, ini Al-Quran, saya bersumpah ya Allah, saya bersumpah kalau Ubaidillah itu bukan anak monyet, saya dalam hitungan ke 10 saya bersumpah disambar petir sampai mati. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der. Jadi saya gak mati, gak disambar petir, karena Tuhan tidak bisa diatur. Dan saya sumpahnya, masa si Ubaidillah anak monyet? Kan bukan. Jadi kalau misalkan Ubaidillah benar-benar bukan anak monyet, saya mati gitu loh. Padahal Ubaidillah kan bukan anak monyet, Ubaidillah kan manusia. Makanya tak ulang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya bersumpah apabila Ubaidillah itu bukan anak monyet, dalam hitungan ke 10 saya bersumpah engkau menyambar petir sampai mati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah saya mati? Kan gak mati, padahal Ubaidillah itu kan bukan anak monyet, tapi anak manusia. Harusnya, karena saya mengatakan bahwa kalau Ubaidillah bukan anak monyet, tolong saya disambar petir, dimatiin dalam hitungan 10. Gitu. Jadi mubahalah itu jangan sembarangan, gak bisa. Tuhan itu diatur-atur, mau di depan Ka'bah, di depan apapun, Tuhan yang gak akan ngatur-ngatur itu. Masa ngatur-ngatur yang kecil itu? Gak percaya nih. Ya, ini Al-Quran nih, Al-Quran ini, Al-Quran nih. Sama aja wong saya gak di Mekah ya pakai Al-Quran. Ya Allah ya Rabbi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, aku bersumpah apabila Ubaidillah itu bukan anak monyet, saya sanggup, saya mohon engkau menyambar, memberikan laknat kepada saya dengan menyambarkan petir kepada saya sehingga mati dalam hitungan ke 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apakah Ubaidillah anak monyet?
Ya bukan, Ubaidillah pasti anak manusia. Walaupun saya bersumpah, baru saya bermubahalah dengan Al-Quran. Kalau bukan anak monyet, kalau Ubaidillah bukan anak monyet, saya sanggup di sambar petir. Jadi, padahal Ubaidillah kan manusia, bukan anak monyet. Jadi, mubahalah kayak gitu tuh gak sembarangan. Tuhan tuh gak mau diatur-atur. Mau mubahalah kayak si Aldo di Mekah. Saya juga berani mengatakan di Mekah sana, di depan Ka'bah. Kalau misalkan Ubaidillah bukan anak monyet, saya bisa dilaknat, dihambar bledek, disambar petir dalam hitungan ke-10 gitu. Jadi jangan percaya sama mubahalah kayak gitu. Emang Tuhan bisa diatur-atur? Ya nggak bisa diatur-atur untuk membuktikan siapa yang salah. Gak bisa. Enak aja Tuhan mah kuasa kok diatur-atur. Ya gak mau Tuhan. Buktinya tadi aku mubahala, ya sama kayak si Aldo itu. Oke, berpikir secara waras.